Saat viral beberapa waktu lalu, Pemkot Jakarta Utara akhirnya meminta pemilik ruko untuk membongkar bangunan yang menyerobot Jalan Pluit Karangniaga Penjaringan Jakarta Utara. Satpol PP Jakarta Utara pun telah memberi tanda batas unit bangunan ruko yang melanggar. Pemilik ruko diminta untuk melakukan pembongkaran hingga batas waktu yang telah ditentukan, yaitu Selasa 23 Mei 2023. Jika tidak direspons, maka petugas memastikan akan melakukan pembongkaran secara paksa. Namun sebelum pelaksanaan pembongkaran tentunya penertiban, kita memberikan waktu melalui lewat Pak Lurahnya untuk memberikan surat himbauan, dan kalau itu kita minta juga untuk pemilik ruko untuk membongkar sendirinya.